Beli SIM card atau roaming, yang mana lebih baik? Tips survival di China, yang mana lebih baik? Sama ada kita roaming ataupun kita membeli SIM card. China ni, dia bukanlah sebuah negara yang mesra seperti di Malaysia. Untuk makluman anda semua, aplikasi berikut tidak boleh digunakan di negara China secara asasnya. Yang pertama adalah Google, yang kedua Facebook, yang ketiga Instagram, yang keempat adalah WhatsApp. Sekiranya anda menggunakan SIM card negara China, anda boleh akses kepada aplikasi-aplikasi ini sekiranya anda install satu lagi apps, nama dia VPN, Virtual Private Network. Maksudnya anda beli SIM card di negara China, kemudian anda install VPN, gunakan VPN untuk akses kepada aplikasi yang saya dah sebutkan tadi. Anda mempunyai option yang lebih baik, iaitu anda hanya perlu roaming telco yang anda gunakan di Malaysia. Saya bagi satu contoh, macam saya adalah pengguna Tegar, Celcom. Harga dia adalah RM58 sahaja untuk 7 hari roaming. Bila kita roaming, tak perlu lagi kita menggunakan VPN sepanjang kita berada di China. Kelebihan yang lain adalah anda sebagai business owner, bila kita pergi ke China, bila kita roaming, of course kita boleh terus akses kepada mana-mana bank ataupun internet banking. Penggunaannya sama seperti kita duduk di Malaysia. So, kalau kata orang tanya saya sama ada nak beli SIM card ataupun kita nak roaming, jawapan dia yang paling baik adalah roaming sebelum anda pergi ke negara China. Itu tip survival yang pertama. Jumpa lagi di tips yang kedua. Bye-bye.